saya kesian Kak Maja. Berhentilah pakai nama Melissa tu. Banyak sedih daripada bahagia. Bila bajak guna nama tu. Apa nama bro? Sebelum tengok video ni, ayuh kita subscribe, like, komen dan share. Hari ini kita berjumpa lagi dalam rancangan Lu Tanya Gua Jawab bersama Bob Constant. Lama tak jawab. Lama tak jawab. Aduh, kita terus ke soalan yang pertama. Pada flow-flow aja Ustaz TV, Bob Constant TV, kita layan hari ini Lu Tanya Gua Jawab. Kita bermula dengan soalan yang pertama. Ini cerita tentang yang Riyad ekspedisi perform kat Sungai Petani tu tahun 2002 tu, bro ajak pakai baju Morbid Angel. Tapak familiar depan kilang Sharp, Jalan Bakar Arang, Sungai Petani bro. Sungai Petani. Saya ingat itu bukan dekat, itu bukan dekat ni, dekat Ulim, itu Sungai Petani. Waktu saya dengan Arwah Mail, dengan Dayak drama, pasal dengan Pak Sana Teka. Terima kasih ingatkan ni siapa ni, si user ni. User lah. Apa nama dia? Susah lah nak sebut user. Nampak ni. Ini The Rock. Come on. Okey, soalan kedua. Apa dia jap? Apa pandangan Abang Alif X vokalis Melissa buat showcase dengan Boy Undertaker tapi tak jemput Abang Ajak showcase dekat Warisan Hall Mystic C? Apa pandangan Boy? Pandangannya professional. Professional lah. Be good because someone like me, like that. Tapi Alif ada call. Ada buat show dekat Warisan Hall dengan Paris, dengan Jorin, masa dengan basis ada bawa dari Singapura. Aku tak invite kau, okey ke kata sebab dia Alif tahu maksud tahu dengan Sing Melissa. Tu lagi ajak ada Bito Bob, Alif ajak nak pergi mereka sana. Bito Bob ada. Tapi Bob cakap pasal ajak tak ada, ajak busy. Busy maksud tu buat video klip rasanya. Yes. Yang Melissa Band masa tu. Tak apa, tak kisah, tak ada hal. Okey lah. Professional. Lagi tu masa tu dia, mula-mula dia nak ajak Melissa, Faris dengan Ancoy. Ancoy pun dah tak boleh. Ancoy dah dekat Pening, jauh. Tapi dia kata, cakap tak apalah, invite mana yang boleh tu dia dengan brother Faris Undertaker tu dua orang. Pasal dia buat dah hak. Dia Melissa. Dia buat dengan Melissa. Mistik konsert mistik. Suka bila konsert tu dah berjaya dijalankan di tempat wahir. Tak ada terhal. Okey, it's good. Meriah suasana. Okey, soalan yang ketiga. Daripada kata-kata motivasi and remix music. Panjang mereka buat. Wajar, studio Melissa dah ada. Kalau ada recording. Itu prosedur berada Boji. Cuma kita share je. Kalau ada kelapangan, bolehlah buat bengkel bass untuk berlapis bass akan datang dan juga pemain bass. Buat tutorial. Tutorial main bass. Boleh turunkan ilmu, chord, pattern, teknik, rakaman, macam mana nak belajar jadi sessionist. Belajar ilmu bagi kalau tak kongsikan ilmu di dada pemain bass yang berminat. Harap dapat dipertimbangkan cadangan saya. Boleh, memang saya nak buat lama dah. Tapi masalah bang. Masa tak cukup. Nak buat tutorial bass, cek lagu ni, teknik cek lagu, basic nak main bass. Ajar orang dekat video. Lepas tu besok kita main lagu Melissa macam mana dia betul, main. Masa. Betul. Masa tak ada. Nanti macam member gua yang profesional luar sendiri. Aku nak mengajar dengan tapi dia tak ada masa. Macam sama dengan Ujang Aziz. Dia pun dulu memang mengajar kat Power sejak 2-3 bulan. Tapi masa sekarang terpaksa ditolak semua pasal Ujang dia dulu dia buat tutorial main drum. Tapi dia pun tinggal dah. Dia busy. Memang nak buat. Dari sehari nak fikir, tapi insya Allah lah. Semoga nanti ada masa. Ada masa boleh dah. Tak sama, kita bukan nak kerja kita makan. Bahaya. Kalau sini nak ambil, sana nak ambil, tadi. Itu pendapat gua lah. Ya, betul. Jadi kalau dia kat studio dia ni tak ada orang pun berani juga kan. Mengingat tu. Mengingat sikit. Soalan yang keempat daripada Mawawiyawi. Mawawiyawi.
5606. Okay. Assalamualaikum. Abang Ajat, kenapa tak bawa anak arwah Razi nyanyikan balik lagu-lagu Melissa? Oh. Pasal yang gua tahu lah, lagu Melissa dia ada publishing, dia ada copyright. Cari satu, dia ke, dia tak ke. Oh, alah. Anak dia yang anak dia yang boleh menyanyi tu Din Din. Din ah. Dia Din. Din ah nombor berapa? Yasin nombor 3 sebenarnya. Dia dia ada abang dia 2 orang lelaki. Ah, Fidaus, Naim, Din. Din yang berbakat dan ada rupa lah. Dia dia orang kata orang faham kata yang paling menceleh lah. Tapi yalah dia tak minat. Minat kok? Minat. Cuma lagu lagu-lagu Melissa ni dia ada ada copyright publishing Melissa. Jadi kalau kita nyanyi nanti lagu tu memang kita tak dapat hasil. Hasil pada dia orang. Semua hasil-hasil tu kita cuma dapat dari sound recording je. Eh, sound recording. Tapi daripada melodi, lagu semua dapat Melissa. Jadi nah, jualan mana dia jualan tak dapat apa-apa. Ha, rugi. Di platform kita rasa rugilah. Rugi. Kesian nanti bagi dia datang sini. Jauh-jauh. Ha, tapi kalau lagu baru boleh insyaAllah, lagu baru. Tapi saya memang dah still main lagu baru. Nak panggil Adin, dia nyanyi datang sini tapi lah kos. Nak pergi datang sini, kita pergi apa, nanti nak bagi apa saja. Takkan kita nak panggil jemput dia menyanyi, tak makan, nak minum, nak tidur tempat mana. Ha. Semua kena ada, kena ada pusingnya. Saya memang saya plan nak ambil Adin nyanyi untuk dalam Melissa Record. Ha. Lagu pun dah ada saya sediakan. Tapi cuma masa dia tu, bajet. Bajet tak lagi buat. Bajet tak ada. Memang tak bajet. Ha, InsyaAllah ada bajet nanti. Memang kena. Lagi-lagi Melissa Record pun sekarang tengah hold dulu sebab tak ada bajet. Eh, tengah belum ada bajet. Tengah puji. Jadi kita kadar-kadar dululah. Ha. Mana boleh lah. Ha, mana boleh. Ha, okey. Soalan yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4. Soalan kelima buat. 5. Saya kesian Kak Baja. Berhentilah pakai nama Melissa tu. Banyak sedih daripada bahagia. Bila bajak guna nama tu. Apa nama bok? Biar bok jawablah. Okey, pandangan gua, dia kalau boleh ajak jangan pakai nama Melissa bok. Tak boleh lah, saya buat orang kenal ajak Melissa. Nah, itu je. Tapi tak ada masalah pun. Memang dia pakai ajak pun, kalau dia pergi mana pun ajak Melissa. Kalau kedua orang nak kenal ajak tu kat itik, tapi tak sedap lah. Ha, itu je lah bagi gua. Tapi tak ada apa-apa makna. Okey. Dia kata banyak gagal macam-macam. Tak ada masalah, kita harus mencuba. Sekali gagal, tak boleh tergagal selamanya. Betul. InsyaAllah. Yang saya buat baru ni pun bukan Melissa. Jalan guna Melissa ni, dia beli Melissa Band. Melissa Band. Tapi kalau gagal pun bagi saya dan tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Tak apa, insyaAllah. Apa-apa band saya dah join daripada KFC. Lepas tu dengan Real Act. Lepas tu pernah tolong band Khalifa. Lepas tu yang ni baru Melissa Band. Tak ada masalah lah. Okay, yang seterusnya daripada Arif Iskandar. Arif Iskandar. 776. Marip. Mantap Abang Jak. Abang Jak tak ada plan ke nak buat open house ke raya nanti? Allah. Ala seksi beramah mesra bersama. Tak ada, baru ni kita dah buat lah. Tapi makan kopong. Makan kopong ngambil sekolah lutut je. Itu yang kita mampu. Pasal tahun ni kita bukan tak ada yang kata ada. Cuma kita tak memerangsangkan. Merangsangkan. Tak boleh nak ke. Tak ada duit tak apa. Modelnya tak cukup lagi. Itu je lah. Ada rezeki ada. InsyaAllah. Belum ada rezeki. Belum ada rezeki. Ada rezeki memang kita buat baik ni kat Pohor Sibu eh. Ya betul. Kita pasang kemah kat Pohor. Boleh. Kalau ada rezeki. Kita ada cakap untuk makan menu kita kereta Kalau ada rezeki. Ya. Okey. Yang ke-6. Soalan yang terusnya. Mantap Mama Ajak. Mantap Pak Abu. Mantap Pak Abu. Abu mana ni? Jangan sebut nama orang. Kan? Oh, mantap Pak Abu Memang sekarang ni zaman kita. Jangan petik-petik nama orang kok. Zaman kok. Zaman kok. Mantap Pak Abu. Mantap Pak Karim. Abang Ajak tak ada plan nak buat open house. Bukannya ni. Jajam. Salam bro. Kenapa Lee Space tak pernah kekal satu grup? Lee Space yang drama DKC. Kawan-kawan dia. Rasanya banyak grup di Space join tapi tak pernah kekal. Alah biasalah. Dia jenis memang humble. Dia jenis memang gua pun campur dia cerita pun best pun. Tapi dia dia tak akan duduk setempat. Dia mesti. Dia band dia dua ekspedisi. Lepas tu The Gapsy. Lepas tu sebelum tu dia main dengan Kepulauan Reto. Reto. Tak payah biasalah cakap.
itu biasalah. Biasa-biasa. Normal lah. Normal. Mana-mana pun macam tu. Lagi suara sekarang pun dia dah tak main muzik dah pun kan. Dia dah orang kata dah tua-tua ni nak tenang-tenang saja. Banyak ke depan lah cerita. Saya pun lama tak jumpa dia. Dengan cerita dia ada di Bukit Beruntung, insyaAllah. Ada sekian nanti kita jumpa eh. Kita jejak Brother Lee Space. Senyum je orang dia. Album macam mana bang? Bila nak keluar? Ni daripada Hafizah Fisadilah. Hafizah Fisadilah. Rama 8363. Rama. Album macam mana bang aja? Bila nak keluar album? Oh, album ni Melissa Band. Album Melissa Band nampaknya dah terhentilah buat sementara waktu. Nanti mungkin akan diteruskan, tapi ialah sebab dalam keadaan sekarang. Jadi album tu asyik kita tolak tepi dulu, simpan dulu keadaan macam mana. Nanti kita cari yang terbaik lah. Sebab keadaan yang berlaku kan. Jadi album memang kita hold dulu lah. Layanilah lagu itu akan digital platform. Cari yang terbaik untuk kita ke depan. InsyaAllah. Okay, next. Abang Ajak, tak cerita lagi kisah jumpa kaset cetak rompak dengan Roh Razim Melissa. Tolong cerita. Hari tu ada tanya, oh ni Jimmy Thunders. Oh, kok masa Ajak ni bo? Recording album Kami Marok pasal malam. Tu diorang company tu sendiri buat cetak rompak. Mas tu buat album kedua, Produksi Selasih lah. Series music. Ajak dengan Arwah Razi ni, dengan Skop, Arwah Skop, merayau. Office ni besar apa? Merayau punya merayau, malam dah boleh. Terbuka satu store. Buka berlambak kaset apa? Kaset satu dunia apa? Kaset lagu, apa, Afrika ada, Arab ada, Chinese ada, Hong Kong, Thailand, Vietnam, semua ada. Termasuklah kaset Melissa. Okey. Sebab tu rasa kan kita tak boleh bincang. Benda tu kita dah benda tu dah. Zaman dah bulan dah tak ada dah. Tapi studio pun dah tak ada. Zaman tu dah habis dah. Aku rasa apa tu zaman-zaman dulu. Zaman keset. Zaman cetak rompak. Zaman cetak rompak. Tu zaman sekarang kita nak cerita lah pasal aku sekarang. Orang tak cetak rompak. Orang pakai YouTube. Download. Bukan cara rompak itu dah dibayar. Jadi kau nak download pun kau bayar pun. Itu zaman dulu. Memang kita jumpa bukan kaset beli saya banyak. Itu biasa itu zaman cara rompak dulu. Itu zaman Jepun pandang ke barat untuk kemajuan. Pas tu soalan yang last. Soal ke-10. Kita buat simple-simple ya. Next time ada lagi. Gua tanya, gua jawab. Soalan padat, jawapan padat. Next time tanya lagi. No problem. Gua akan bersama dengan Tintong aja. Bersama Kamil Katun. Ni soalan yang last. Soalan 10. Kamil Katun. Assalamualaikum. Abang Ajak nak tanya ni. Bila Abang Ajak nak turun ke Kota Kinabalu? Sabah. Kami sokong Abang Ajak di Sabah. Jom bawa, sabar bawa. Boleh. Okey bang kalau kamu. Boleh bawa kalau jom. Okey bang kalau kamu, kami aman itu. Kami okey. Kami semua, kami orang semua tak ada. Itu sekelawak. Kalau ada jemputan insyaAllah lah. Mana lah jemputan solo ke apa kan. Boleh lah ke sana. Boleh. Bahu ni sebenarnya cerita sini lah. Bahu ni hampir jadi sebenarnya lah. Hampir-hampir jadilah Melissa nak ke Sabah. Hampir-hampir lah. Cuma Tak ada rezeki. Cuma 10% tu dah besar. Dah cerita kat gua semua lah. Satu orang dah cantik. Gua nak ambil semua lah. Nama semua lah. Konflik tak dah letak lah. Mentang lah masuk gua sekali. Memang lah. Tunggu kita semua. Account tunggu cantik. Tapi dibatalkan. Pasal apa? Ada benda yang tak dulu. Jadi macam tu lah. Sebenarnya benda tu lah, dah rancang lah, hampir-hampir lah orang cakap. Memang itu buat awal tahun ni tu. Masa itu dah kong, Malaysia dah siap ni, lagu baru ni siap, okey, terbang. Dah confirm, masa tu show kat Pahang pun dah jadi show ni dah cantik tu lah. Dah dapat gimana lagu ni cantik pun boleh, dia nak. Tapi tak berjaya, okay. Ada rezeki. Kamil Katun, nanti ada rezeki kita sampai sana.
Kalau tak dengan band, kita datang solo lah, Isa. Kibar lah. Kan, kita datang solo, kita buat hiburan. Hiburan santai-santai, tak kisah. So, okey lah, itu je lah. Jadinya, setakat ni, itu je lah soalannya. Ya. Kita ambil 10 soalan. Ya. Kita jumpa minggu depan, insyaAllah. Kalau banyak soalan ni, kami jawab. Yes. Pasal ini dah lama tak ada, gua cerita-cerita. Mereka cuba, pasal gua suka dia buat balik. Kita tak nak jawab. Tidak, dia tak nak jawab. Ha, itu dia. Dia kebohongan. Betul sekali gua, kita nak kembali ke kembali pulihkan sedia kala balik, insyaAllah. Jadi mana yang okey kita on, yang tak okey kita tak on. Jadi kami minta maaf kepada siapa-siapa yang rasa kami bersalah, kami minta maaf. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. See.